نكوك فداب من مدينة تكان ترؤبك ولو سود الزيارة سكليك منانيس برأير متدرى هدي كان تتاب رندو كان رسول الله الله كريم لا هدية تمبالا زيارة إنسان يعلى ما إن بار قصيدة بإلهام كان الله شمائل المحمدية بركات منانيس دي روضات يسوع ملام بولان yang penuh cerah baginda mengenakan pakaian serba merah lalu bertumpang jabir bin samua jikan dibezakan nabi terlebih yang terang sangat suka bercela nampak yang di belakang dan depan serentak jinjang tangkuk Nabi sangat putih melapa tiada berdaki umpama pantulan perak matanya hitam cahaya berhias menatapkan tenteram pulang baginda kemas saling kuat menggenggam kanan tertewas selalu memeluk Islam Rambutnya ikan mayang tidak terlalu panjang tingginya yang sedang dada luas berbidang ketika berjalan condongnya teragapan
dunia seperti turun tempat yang tinggi. Tetapkan terus wujud hanya belasan uban memikirkan surah Hud. Upama pegang teguh hidung baginda mencuk dipandang dari jauh kening seakan bersambung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bishrahli sadri wa yassirli amri walul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang diucapkan kepada tenaga pengajar kelas multimedia. Peserta-peserta dan AJK yang terlibat pada hari ini. Saya Muhammad Haris selaku pengurusi majlis anda pada hari ini memohon untuk memulakan majlis. Adakah anda sudah bersedia? Boleh komen di ruangan chat untuk peserta. Sarung ketupat berisi inti di bawah budak sambil berlari. Kehadiran semua sangat dihargai. Moga majlis bertambah seri. Doa dibaca memohon rahmat, moga majlis mendapat berkat. Bagi menambah keberkatan majlis kita pada hari yang penuh bermakna ini, majlis menjemput pengarah kelas multimedia Syukur Ali untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mari kita buka kita punya majlis dengan membaca kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala ahli wa sahbihi ajma'in. Azim innaka sami'un alim innaka ghafurur rahim innaka rabbul arsyil azim innaka baru jawadul karim. Ya Allah, engkaulah yang pujian, engkaulah yang berhak menerima segala kepujian, engkau menerima segala kesyukuran, engkaulah yang memiliki segala pemerintahan, dengan engkau segala kebajikan kepada segala urusan. Allah Karim ya Rahim, cucurlah rahmat dan ke atas majlis kelas multimedia siri pertama yang dianjurkan oleh Mahasatuan Mahasiswa Ada hari ini yang diadakan pada hari ini. Berkatilah ia dari awal hingga akhirnya. Ya fa'alu lima ya yurid. Kami juga memohon perlindungan daripada dari segala perkara yang boleh
cacat celakan mata kami dan daripada segala perkara yang melalaikan kami dari membuat kamu. Ya Allah, ya Tuhan kami, kau pemudahkan segala urusan kami, urusan dunia kami, urusan akhirat kami. Kau jauhkanlah COVID-19 ini dari kami, ya Allah. Selamatkanlah manusia ini, ya Allah. Kepadamu kami serah segala urusan kami. Rabbana alaika tawakkalna wa abnana wa ilaika al-masir. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ahli wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Maaf. Amin ya rabbal alamin. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Syukur Ali atas pimpinan bacaan doa. Alhamdulillah, sebelum kita mulakan kelas kita pada hari ini, elaklah saya memperkenalkan sedikit bayu dan tenaga pengajar kita pada hari ini. Beliau, nama diberikan adalah Nur Farah binti Ramizu daripada pengajian Electronic Engineering, mantan Esko EMP, sesi 18 dan 19 serta tahun 2019 dan 2020. Sekarang bekerja di Digital Marketer di Pekalan Cempa Kelantan. Tanpa melengahkan masa, saya menjemput Farah Ramizu untuk meneruskan kelas ini. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Diberi peluang untuk membuat kelas video pada hari ini. Jadi insyaAllah hari ini kita akan belajarlah serba sedikit tentang basic video editing menggunakan Filmora 9, version 9. Jadi sebenarnya software video editing ni banyak. Contohnya yang paling basic mungkin Movie Maker. Yang kedua, Sony Vegas, Adobe Premiere dan sebagainya lah. Jadi untuk hari ini, pihak PMH cadangkan supaya saya mengajar menggunakan Filmora lah. Jadi Filmora ni sebenarnya bagi saya sangat senang lah untuk belajar, walaupun mungkin ada dari kalangan kita yang tak ada basic dalam video editing. Tapi insyaAllah lah pada hari ini kita akan sama-sama belajar. Okay, jadi harapnya penonton dah bersedia. Mungkin saya bagi masa untuk mungkin ada yang belum buka lagi software Filmora ni. Okay, jadi basically ini adalah interface Filmora lah bila kita buka. Dekat sini, dekat atas ni kita ada file, edit, tools, view, export dan help. Jadi kita akan pergi satu-satulah. Kalau contoh saya laju, boleh type dekat ruangan komen lah. Terima kasih. Okay, jadi bawah ni dia ada 6 tab yang berlainan. Dan setiap tab ni maksudnya kita punya benda lah. Contohnya macam media. So dekat dalam media ni tempat kita import semua bahan-bahan media kita yang kita nak edit. Contohnya mungkin video, music, gambar dan sebagainya lah. Jadi untuk import media, just tekan je dekat folder ni. So kita akan upload lah media yang kita nak. Jadi tadi saya baru download beberapa media yang saya akan gunakan untuk kelas ni. Penonton pun boleh carilah video-video yang ada dalam laptop masing-masing kan untuk kita cuba. Jadi bila kita nak add tu, dia akan keluar mungkin ada keluar apa notification yang kata dia tanya sama ada media ni kita nak follow
size projek kita ataupun kita nak biarkan media kita ni dalam size asal dia. So itu bergantung kepada masing-masing lah, sama ada nak guna media projek ataupun ikut size asal media tersebut. Sebelum tu mungkin sebelum kita buka Filmora ni, dia ada setting kan. So dekat setting tu kita boleh pilih sama ada size media tu kita nak size berapa. Mungkin kita nak post dekat Instagram, kita boleh pilih size square. Okay, ataupun mungkin dekat Facebook 16-9 ataupun 21-9, itu bergantung kepada editor sendirilah nak size berapa. Okay, seterusnya lepas kita import bahan media ke dalam Filmora, dekat bawah ni, ini adalah dipanggil sebagai timeline. So timeline ni lah yang kita akan susun bahan media kita yang kita edit lah, akan edit. Jadi dekat bawah ni dia ada dua bahagian. Yang pertama sekali, kalau kita tengok logo macam video kan, film. So ini maksudnya tempat untuk kita letak video lah ataupun gambar. Lepas tu yang kedua, kita ada nampak logo music. So dekat sini adalah untuk file audio lah. Okay. Selesai import, kita akan tarik media kita ke dalam timeline kita lah. Contohnya, saya nak tarik video ni. Jadi sama ada dua lah, sama ada saya tarik terus ke timeline kita ataupun just klik tambah sahaja. Dia automatik akan tambah dekat timeline lah. Okay. Seterusnya, dekat timeline ni kita boleh, lepas kita masukkan media kita dalam timeline, maksudnya kita boleh edit lah video kita ni. Contohnya mungkin saya nak adjust size dia kan. So just double click kepada video tu. So dekat sini dia akan bagi pilihan untuk kita lah, apa yang kita nak edit kepada video video yang kita pilih tadi lah. Contohnya mungkin saya nak kecilkan dia. Saya boleh scale lah. Okay. Ataupun mungkin saya nak letak video ni dekat ujung ke. So saya boleh ubah sesuai mengikut yang saya suka lah. Okay. Okay. Dekat compositing ni, kita boleh blendkan dia. Contohnya mungkin background kita, mungkin kalau dekat sini tak nampak sangat lah. Sekejap. Jadi untuk tambah layer video yang lain, boleh tekan sini, ada button dia. So sama ada nak add video track ataupun audio track, tapi saya nak video track. Okay, so timeline ni dia macam kalau pernah guna Photoshop ke ataupun Illustrator, dia by layer lah. Maksudnya layer yang atas sekali ni dia akan paling atas sekali, paling yang kita nampak lah, yang paling kita nampak. Jadi contohnya saya tarik video sini. So kita akan nampak full video pokok ni lah. Tapi saya nak bagi nampak video bukit tu tadi, so saya just tarik je lah. Oh sorry, kita just ubah video ni dekat audio yang video yang kedua lah, track yang kedua.
So kalau sini kita boleh nampaklah background kita, pokok, dan ada video apa kita panggil bintang-bintang macam tu lah. So berbalik kepada tadi dekat compositing ni, bila kita dekat blend ni, kita boleh blendkan video ni dengan background kita lah. Macam tu lah. Ini just nak expose je. Okay. Mungkin dekat video ni kita nak apa, edit pan ataupun zoom, nak gerakkan video kan. Jadi dekat atas ni kita ada pelbagai pilihan lah. Contohnya nak cut, nak crop, mungkin nak edit dia punya speed. Ini untuk betulkan color dia dan sebagainya lah. Untuk cut, just tekan je lah gunting ni. Split ataupun control B dekat laptop keyboard. Jadi yang ni untuk pen, crop dengan pen. So fungsi ni adalah untuk kita zoom in ataupun zoom up lah. Cuma kekurangan Filmora ni, dia tak boleh kita panggil apa, keyframe. Kita tak boleh set keyframe macam tu. Kalau mungkin software editing yang lain boleh. Tapi untuk Filmora ni dia just basic macam tu je lah. Okay, so ni untuk kita pan and zoom lah. So start ni maksudnya daripada masa 0 saat. So end ni 19 saat. Kalau ada setengah video editing yang lain, software editing yang lain, kita boleh set. Contohnya masa pada 1 saat kita baru nak start gerakkan video. Lepas tu end dalam masa 10 saat macam tu. Tapi yang ni dia just start dengan end sahaja. Tu mungkin kekurangan sikit lah. Tapi tak ada apa-apa, boleh settle macam tu. So start ni kita boleh adjust lah. Lepas tu lepas adjust boleh tekan OK. Dan kita play lah video. Mungkin dekat skrin saya tak, korang tak boleh nampak lah perbezaannya. Kalau korang cuba sendiri mungkin boleh nampak lah perbezaannya. Okay. Seterusnya, ni mungkin kelebihan dalam Filmora lah. Bila kita beli ataupun ada software Filmora ni, dia dah sediakan terus pilihan lah untuk kita. Contohnya titles. Titles ni maksudnya teks lah. Mungkin kita selalunya kalau kita tengok movie, dekat akhir movie tu dia akan letak kredit kan. So kita boleh pilih terus. Kita boleh kita boleh pilih je pilihan-pilihan yang ada ni. Dan menarik lah. Okay, yang ni selalunya di akhir video lah kita akan letak kan kredit. Dekat sini dia dah bahagikan ikut tema dia lah. Contohnya openness. Openness ni maksudnya intro lah, intro kepada video kita kan. Di akhir live ni saya akan ajar simple intro video lah yang kita boleh tengok, yang kita boleh buat. Intro-intro ni apa? Kalau korang pernah tengok video PMH kan, dia ada pengenalan PMH Production. So itulah dipanggil intro. Okay. Ataupun yang famous sekarang lower thirds lah. Lower thirds mungkin kita nak buat video pengenalan ke. Ikutlah pengenalan produk ataupun pengenalan syarikat, company dan sebagainya. Kita boleh letak lah. Saya bagi contoh.
minta maaf lah kalau ada lagging. Okay, sekali lagi kalau saya tunjuk mungkin tak nampak sangat, tapi masing-masing boleh cubalah dekat rumah masing-masing. Okay. Setakat ni okey ke ataupun laju sangat? Okay, ada orang minta nak tengok video sebelum pen and zoom. Lepas tu apa beza selepas eh? Okay, boleh? Sekejap eh. Ni saya nak tunjuk contohlah perbezaan apa sebelum kita guna pen and zoom dan selepas. So pen and zoom ni dia boleh buat sama ada dua lah, sama ada kita apa edit dalam software ataupun kita boleh buat manually lah. Kalau manually tu kita panggil camera movement lah. Okay. So kalau dalam software editing, kalau kita nak edit, kalau dalam Filmora, pergi balik dekat pilihan crop and zoom ataupun dia punya short key dia alternate C. Okay, di awalnya okay, kita pilih nak zoom in lah kan, zoom in. So awal kita pilih semualah. Okay, dia ada dua pilihan ni, kalau nampak biru untuk start, dekat orange ni end, masa akhir dia. So maksudnya dekat kosong saat ni viewers akan tengok keseluruhan video ni lah. So kalau dekat end ni dia akan kecilkan lah, maksudnya dia akan zoom. Okay. So saya try play balik. Mungkin tak nampak sangat perbezaannya sebab satu komputer lagging sikit, slow. Yang kedua sebab dalam video ni dia ada movement and so mungkin tak nampak sangatlah bila kita zoom dengan zoom out pun. Okay. Sambil saya live mungkin saya boleh jawab soalan kot. Okay. Daripada Muhammad Ipat, dia tanya apa kelebihan Filmora dengan apps lain. Okay. Kalau Filmora ni saya tak pasti ada dalam phone ataupun tak lah. Tapi bila kita edit video ni saya lagi prefer guna laptop lah berbanding phone. Kecuali kalau phone kurang mahal lah. Macam tu lah. Tapi saya prefer laptop. So apa kelebihan dia? Satu, Filmora ni dia ringan sikit lah berbanding software editing yang lain macam Vegas Pro, Premiere Pro kan. Yang keduanya murah, lagi murah berbanding software editing lain. Setahu saya Filmora ni RM300 untuk seumur hidup. Macam tu lah, RM300 seumur hidup. So kalau betul-betul nak fokus dalam editing video, mungkin boleh consider lah Filmora ni. Lepas tu yang ketiganya, kalau software editing lain, dia tak ada pilihan. Dia tak bagi pilihan untuk kita secara percuma.
maksudnya title, transition, effect, tak ada. Ada tapi mungkin tak menarik lah. Tapi bagi saya Filmora ni menarik lagi lah. Kalau macam dekat Vegas, selalunya saya guna Vegas untuk edit video. Kalau untuk Vegas, dalam title ni, dia tak ada pilihan untuk lower text. Jadi kita kena buat sendiri. Jadi ni satu kelebihan lah. Pasal cukup kot kelebihan Filmora. Kalau untuk yang editkan apa basic-basic ataupun mungkin ada kalangan kita yang baru nak start business ke apa kan, mungkin boleh gunalah Filmora ni. Okay. Okay, soalan daripada Arifah Nadira. Bagaimana nak cantikkan transition sesebuah video tu? Template transition di Filmora macam tak banyak. Kat mana lagi boleh ambil? Okay. Mungkin transition dalam Filmora ni basic kan? Ataupun tak silap dia lebih kurang macam movie maker macam tu. Kat mana lagi boleh ambil? Dia kena pandai search lah. Kena pandai search. Mungkin dekat Telegram ke. Carilah transition template Filmora. Google, try Google. Banyak sebenarnya, cuma kita kena pandai cari. Tapi setakat yang ada dalam ni bagi saya menarik lah. Cuma atas kreativiti kita lah kot untuk susahnya macam mana. Okay. Yang kedua, macam mana nak hilangkan border hitam di keliling video apabila upload video yang direkod dari handphone secara menegak? Cara nak bagi fulfillkan video tu di keseluruhan skrin. Okay. Ni tips eh. Bila kita nak record video menggunakan phone, okay, saya prefer macam ni, horizontal. Okay. Sebab bila vertical, itulah antara satu masalahnya. Kita nak hilangkan border hitam. Bila kita record macam ni, kan, border hitam kita kecil lah untuk kita cover. Tapi bila kita menegak, dia gap hitam dia besar. Kan? Jadi, satunya first, memang kena record horizontal lah. Okay. Kalau vertical, nak hilangkan, satunya kena zoom lah. Tapi bila kita zoom, kemungkinan video kita akan pecah ataupun nampak lubang hidung kan. Tu contoh. So, itulah antara solusi. Ataupun mungkin video tu kita boleh ketepikan dan sebelah lagi tu kita boleh letak tulisan ke, gambar ke dan sebagainya. Okay, tu antara idea lah. Seterusnya, cara untuk copy paste di Filmora. Copy paste, maksudnya copy video lepas tu nak paste dekat sini, macam tu ke? Okay, saya consider saya faham macam tu. Copy just control C. Ctrl C. Lepas tu pergi mungkin kita nak paste kat sini. Ctrl V. Okay. Dia sama je konsep dia. Ataupun mungkin right click. Boleh copy. Lepas tu right click, paste. Tu copy paste. Tu yang saya faham lah yang soalan copy paste ni. Eh? Okay. Okay. Saya teruskan. Tadi titles. Kemudian transition. So transition ni maksudnya transisi antara video satu ke video dua. Okay. Apa? Okay, untuk transisi ni mungkin boleh pilih lah yang mana satu yang kita suka. So contohnya saya pilih yang pilihan pertama. Saya tarik. Kalau perasan, jangan bagi dia, maksudnya kena letak tengah-tengah lah baru berlaku transisi. Kalau kita letak kat sini, dia akan start permulaan video yang kedua. Macam tu. Kalau kita letak kat sini, dia akan
start dekat video satu ni lah. Maksudnya bila masuk video kedua, dia macam biasa. So transition ni kita kena letak tengah-tengah. Baru berlaku transition tu. Okay, ni contohnya. Okay, kalau contoh saya letak macam ni, kita tak boleh tengok lah transition antara video satu dengan video dua. Dia akan start dekat video dua. Okay. Mungkin tak nampak sangat perbezaan, tapi dia lagi smooth bila kita letak tengah-tengah. Macam tu. Mungkin dekat video yang, kalau contoh kita letak kat awal video 2 ni, mungkin dekat akhir video 1 ni ada scene yang kita tak nak kan. So tak dapat cover lah, maksudnya habis video 1 baru start transition macam tu. Dan dia memakan masa lah dalam video yang kedua. So better kita letak tengah-tengah. Okay. Filmora tak boleh buka banyak projek ke? Saya pun tak pasti, jadi kita try lah. Saya rasa macam tak boleh. Okay, tak boleh. Jawapannya tak boleh. Tak boleh buka banyak projek. Okay. Macam mana nak ubah background bagi video orang tengah bercakap? Background kadang buruk, so nak tukar background corak-corak boleh ke? Boleh. Tak ada masalah. Cuba kalau dalam Filmora ni dia macam ni nak cakap, dia tak boleh cut lah, maksudnya video orang tu macam tu. Jadi kesimpulannya boleh juga, cuma kita kena buat contohnya orang yang tengah bercakap tu, make sure background plain lah, warna hijau ke, okay, warna biru ke. So bila dekat situ kita double click video orang tu, blending mode, so pilihlah yang mana yang sesuai macam tu. Tapi bagi saya dalam Filmora ni dia tak tu sangat lah, tak, orang panggil apa, tak cantik sangat lah bila kita buat macam tu, sebab limited macam tu. Macam mana nak buat split screen? Split screen, oh okay. Untuk split screen, kita kena resize video kita. Okay, contohnya macam ni. Okay, contohnya saya nak sebelahkan dua video ni kan. Jadi saya kena kecilkan video. Transform. So sikit lah. Okay. Kalau contoh, kalau untuk simulasi dua orang ni, sesuai lah kalau kita record secara vertikal. So dia akan bahagi dua skrin ni kan. Okay. Okay, mungkin saya boleh rotate tu. Okay, nak nampak. So, okay, position mungkin saya nak letak kat sini. Okay. Lepas tu video yang kedua, rotate juga. Okay, kita besarkan sikit. Ni kita boleh susun lah. Okay, jadilah split screen. Okay. Seterusnya, transition. So, kepada effect. So, effect ni pun banyaklah. Ni boleh explore sendirilah. Okay.
So mungkin kita nak apa video ni kita nak kita panggil apa? Nak edit color dia boleh pergi dekat advanced color tuning. So kat sini kita boleh adjust lah. Kita panggil color grading. Mungkin video yang kita record tu terlalu cerah ke ataupun terlalu gelap ke. So kita boleh adjust kat sini lah. Yang temperature ni maksudnya ke orange tu maksudnya lagi ke orenan lah. Biru ke biru lah. Ini mudah je. Boleh explore sendirilah. Senang kerja kan? Okay. Okay, settle bahagian video. Kemudian kita nak masuk bahagian audio. So video yang saya masukkan ni dia tak ada audio lah. Kalau ada audio dia akan tunjuklah wave audio daripada video tersebut. Okay. So kalau nak masukkan audio sama juga macam video tadi. Sama ada kita tarik ataupun just tekan plus. Dia automatic lah. Okay. So untuk audio ni sama juga. Kalau contoh kita mungkin ada dekat setempat kan yang kita nak cut kan. Mungkin kita nak ambil music dekat chorus dia. So kita tekan je lah. Apa gunting ni split ataupun control V. Saya nak ambil sampai sini. Okay, so yang selebihnya saya digit lah. Kat sini untuk kita besarkan ataupun kecilkan timeline kita. So untuk music, dia boleh adjust untuk kita kuatkan ataupun slowkan. Okay, just double click dekat audio, dia akan keluar dia punya setting lah. So dekat sini kita boleh sama ada kita nak kuatkan ataupun kita nak slowkan. Okay. So kalau contoh video dia ada audio dan kita nak mutekan audio daripada video tu kan. Ataupun kita nak edit lah audio daripada video, right click. Lepas tu dia akan ada detach audio. So bila detach audio dia akan asingkan lah audio dengan video tu. Tapi untuk video yang saya guna sekarang dia tak ada audio. So sebab tu dia tak boleh tekan. Okay. So lepas detach audio tu mungkin yang ni video kita tengah bercakap kan. So kita nak kuatkan. So just double click. Dia akan muncul setting yang macam ni lah. So kita adjust dia dekat medium ni. So lepas tu dekat music background mungkin kita nak slowkan sikit. So adjust dekat sini lah. So fade in, fade out ni maksudnya bila nak masuk audio tu dia ada daripada slow ke kuat macam tu. Dia tak terus boom. Dia tak. So kalau kita buat fade in, fade out ni dia akan lagi smooth lah. Okay. Boleh ke Filmora edit untuk stabilizekan video? Stabilizing. Untuk stabilize kita cari. Oh, ada stabilization. So mungkin stabilize ni dia ikut software lah. Ada software yang okey stabilization dia. Ada software tak nampak sangat perbezaannya. Jadi tu bergantung lah. So kalau nak stabilize video dalam Filmora boleh tekan tick lah. Okay. Okay, yang ni dia tengah loading. So saya cancel lah. Sebab saya tak nak stabilize video saya. Okay.
Okay, rasanya itu untuk basic editing lah dalam Filmora. So, mungkin ada soalan ke? Pasal color grading tadi, dia dah sediakan apa kita panggil templates lah. Tapi untuk color kita panggil LUT, LUT macam tu lah. So dekat LUT ni dia dah sediakan pilihan lah untuk kita. Template macam kita edit gambar kita dekat Instagram kan, macam tu macam tu lah. So dalam Filmora ni pun ada, so kita boleh pilih je ataupun kita boleh edit sendiri. Okay. Ini memang betul-betul basic lah. Okay, kat import, insert media, audio nak slowkan, kuatkan. Dan benda ni lebih kurang je dengan software editing yang lain. Mungkin cuma interface lah. Interface dia lain sikit. Kalau nak masukkan PowerPoint, kalau nak masukkan PowerPoint ni, maksudnya saya rasa PowerPoint tu kena record dululah. Macam tu ke, ataupun ada siapa-siapa yang tahu sebab saya tak pernah buat. Tapi kita cuba cari. Saya rasa kalau PowerPoint, kalau contoh kita record presentation kita, ni setakat yang saya tahulah. Kalau Filmora mungkin tak boleh lah, maksudnya kita kena record dulu PowerPoint kita, lepas tu baru boleh record kita present macam tu. Kalau nak presentation, better guna PowerPoint terus lah. Dia ada pilihan lah untuk kita present. Yang tu bukan dalam kelas ni lah untuk saya ajar. Okay, kalau saya tukar dulu PowerPoint jadi JPEG, lepas tu masukkan dalam video as gambar. Boleh? Tak ada masalah? Boleh je. Kalau dekat video ni, maksudnya kita boleh masukkan video ataupun gambar. Okay. Cuma kat sini saya tak ada gambar kan. Saya tunjuk contoh lah. Import. Contoh Spiderman. Okay, so tambah je lah kat sini. Okay, kalau nak edit pun sama je macam video tadi. Double click, so kita boleh transform. So nak besarkan. Okay, macam tadi kan ada soalan tanya macam mana nak hilangkan border tepi ni untuk video vertikal. Antara solusinya kena zoom lah. Tapi mungkin akan pecah lah gambar ataupun video tu. Macam tu. Ataupun kita boleh kecilkan. Lepas tu kita letak kat tepi. So mungkin kat sini kita boleh letak tulisan dekat hitam ni kan. So kalau contohnya title.
Contohnya, okay, so double click, so saya edit. Okay, so mungkin slow sikit ke. Macam mana nak edit untuk buat subtitle. So untuk subtitle, dia dah ada pilihan dekat sini. So just tarik je lah. Masukkan. So kalau subtitle ni, dia leceh sikit lah. Mungkin leceh sikit sebab kita kena dengar satu-satu-satu kan. Macam tu je lah. Boleh buat green screen ke? Green screen. Green screen. Saya rasa boleh. Tapi dia macam leceh sikit kot. Sebab dia tak ada, kita tak boleh cut video kita. Kalau green screen maksudnya kita tak boleh cut video kita macam tu. Bagi saya Filmora ni tak sesuai untuk tu lah. Tapi Filmora ni bila saya check balik, dia ada version dia juga lah. Contohnya Filmora X, Filmora Pro. So kalau X dengan Pro tu mungkin boleh edit yang advance lagi lah. Contohnya macam green screen ke. Okay. Okay, Ashraf kata boleh nak adjust project size dimension kalau nak hilangkan tepi. Oh, okay boleh. Dekat project setting ni, kita boleh tukar. So kalau 6, kita boleh tukar lah. Dia dah ada pilihan dah Instagram. Kalau Instagram ni maksudnya beta lah satu-satu kan. Tapi kita boleh customkan sendirilah. Saya nak buat 7.0. So okay. Okay dia akan vertical lah. Project media kita akan jadi vertical. So tak ada lah apa border hitam tu. Okay. Masih Ashraf. Boleh tak kalau edit dalam video tu? Oh, nak sensor. Kalau sensor sebab dalam Filmora ni dia tak ada keyframe kan. Maksudnya kita nak setkan benda tu. Nak gerak-gerak kan. So boleh je. Nak sensor kan? Cuma cuma kita kena export lah benda lain untuk kita sensorkan benda tu. Kalau macam ni mungkin kita boleh letak element ke ataupun kita kena kejap eh. Kalau untuk kita blurkan, saya rasa kena insert benda lain lah untuk kita cover benda tu. Sebab dia tak boleh
dia tak ada automatic macam tu. Dia lebih kepada manually. Mungkin ada orang lain tahu, mungkin boleh share dekat komen. Okay, contohnya saya nak cover bahagian ni kan. So saya kena tarikkan. Lepas tu maksudnya kita kena insert gambar hitam ke macam tu untuk kita tutup. Sebab saya rasa dalam ni tak boleh, tak ada pilihan tu. So macam tu. So maksudnya sepanjang video ni bergerak, gambar Spiderman tu akan stay je lah sebab dia tak ada keyframe. Tu kekurangan dia tak ada keyframe. So kalau dia ada keyframe, kita boleh adjust lah masa saat yang kosong kita nak gambar ni kat sini. Saat yang kelima kita nak gerakkan kat sini ikut video kan, motion tracking kan. Dia tak ada dalam ni. Sebab yang ni memang basic betul-betul. Okay. Untuk slowkan ataupun adjust speed speed video tu, kat mana ni tadi? Right click, dia ada pilihan speed and duration. So dekat sini kita boleh adjust speed dia. Sama ada nak slowkan ataupun nak lajukan. So untuk green screen tadi, boleh buat green screen. Just tekan pilihan dekat sini, green screen. So kat sini kita boleh pilih lah. Maksudnya background kita warna apa, macam tu. Cuma sebab tu lah dalam Filmora ni kita tak boleh cut orang dalam video tu lah. Dia tak ada pilihan untuk kita cut. So dia just ada pilihan macam ni lah, macam kita buat live ataupun video call kan. Dia ada pilihan untuk tukar background kan. So macam tu lah situasi dia lebih kurang sama. Okay, kalau untuk lepas kita dah siap edit apa semua, so kalau kita nak save, just tekan export. So kat sini format lah, format yang kita boleh pilih. MP4, MOV, itu atas masing-masing lah. Tapi selalunya saya akan pilih MP4 lah. So name ni maksudnya kita boleh rename lah video yang kita nak save. Save tu ni folder. Resolution pun kita boleh setting balik. Okay, lepas tu tekan je export. So nanti dia akan export lah. Okay. Okay. Ni saya cancel dulu lah. Okay. Ada soalan lain? Mungkin pukul 10 kita take 5 sekejap sebelum kita proceed ke next agenda. Boleh ke MC?
Okay, terima kasih diucapkan kepada Cik Farah Hamizu atas penyampaian slot 1. Kita akan berehat selama 10 minit dan kembali ke slot 2 pada pukul 10.10 nanti. Jumpa nanti. Assalamualaikum semua. Kalau ada soalan, boleh tulis dekat ruang komen tau sementara kita take 5. Terima kasih. Rindunya daku kepada bumi Madinah, takkan terobat walau sudah ziarah. Sekalipun menangis berair mata dah, hati kan tetap rindukan Rasulullah. Allah. Terimalah hadiah imbalan ziarah. Insan yang lemah ingin berqasidah, diilhamkan Allah syamail Muhammadiyah. Berkat menangis di Rabatul Jannah. Suatu malam bulan yang penuh cerah, baginda mengenakan pakaian serba merah. Lalu bertumpah Jabir bin Samurah. Ikan dibedakan Nabi terlebih indah. Terang sangat suka bercela,
nampak yang di belakang dan depan serentak. Jinggang tangkuk Nabi sangat putih menampak. Tiada berdaki umpama pantulan perak. Matanya hitam, cahaya berhias, menatapkan tenteram. Tulang baginda kemas, saling kuat menggenggam. Tukanan tertewas, selalu memeluk Islam. Rambutnya ikan mayang, tidak terlalu panjang. Tingginya yang sedang, dada luas berbidang. Kita berjalan, condongnya ke hadapan. Lajunya seperti turun tempat yang tinggi. Hanya belasan uban memikirkan surah Hud. Utama pedang jatuh, hidung baginda mancung. Dipandang dari jauh, kening seakan bersambung. Berbau wangi semerbak kasturi, sukakan bersudi yang busuk dihindari. Tak pernah menguap berkat cucian hati, takkan pernah dihinggap langat walau sekali. Gigi hadapan, cahaya kelihatan. Segala pertuturan adalah wahyu Tuhan. Lebar bibirnya menandakan kemurah, membaca Al-Quran dengan penuh fasohah. Baginda memilih hidup dalam bersuhud, sekalipun mahfum sangat
banyak bersujud. Menipis tumit lamanya bertahajud. Banyak mendaki bukit, sangat sayangkan Uhud. Allah, Allah. Rindunya kami kepada bumi Madinah, takkan terobat walau sudah ziarah. Sekalipun menangis berair mata darah, hati kan tetap rindukan Rasulullah. Alhamdulillah. Dah harapnya semua dapat rehat cukup lah untuk teruskan dengan slot 2, iaitu simple intro video. Jadi dengan ini saya serahkan majlis kepada Kak Farah Namizu. Okay. Okay, baik. Terima kasih MC. Jadi insyaAllah, ini slot yang kedua. Tadi slot yang pertama untuk kita belajar basic lah dalam video editing. Okay. Jadi untuk intro ni, yang ni request daripada bersetia sendirilah. Dia kata ada dari kalangan peserta yang nak buat intro yang macam PMH. Kalau boleh lah tengok video PMH, dia ada intro kan. Kalau yang tu intro dia guna After Effect. So kalau nak edit yang sebegitu, itu mungkin sesi lain lah. So kebanyakannya kalau contoh, kalau dalam video ni kalau kita nak edit sebegitu, ada effect-effect dan sebagainya, After Effect lah yang sesuai, ataupun video editing yang lain lah. Kalau untuk Filmora ni memang untuk basic sahaja. Tapi kalau kita search dekat YouTube, banyak je tutorial yang kita boleh belajar lah. Okay. Cuma untuk hari ni, untuk intro ni, saya nak ajar buat intro glitch effect. Maksudnya glitch effect lah. Harap faham lah glitch. Okay. Jadi pertama sekali, saya ada logo PMH. So, saya insertkan ke dalam timeline kita. So, untuk logo ni saya rasa dia terlalu besar. Jadi, saya nak kecilkan. Saya double click. Okay, dekat bahagian transform, saya kecilkan lah. Mungkin kepada 40. Ataupun 30 lah. Okay. Ini PNG ya, format PNG. So background hitam ni memang dia default background hitam. Okay. Okay,
Okay, mungkin background saya nak letak video lain. Contohnya okay, untuk buat glitch effect, yang pertama sekali pergi dekat effects. Lepas tu pastikan kita tekan all effects. Dekat search ni kita type chromatic. So dia akan muncul lah chromatic. Okay, so effect ni kita tarik, masukkan dekat logo. Make sure kena masukkan lah. Okay. Sebabnya effect ni, okay, contoh kita ada video track yang kosong kan. So kalau kita tarik kat sini, dia pun boleh juga. And so bila effect ni ada kat atas, dia macam ni, dia dua-dua video ni lah, dua-dua media file ni akan ada effect tersebut. Okay. So tapi saya nak logo ni sahaja yang ada effect. Sebab tu saya tarik terus masuk kepada logo ni. Okey. Okey. Seterusnya, lepas kita dah insert effect ni ke dalam logo kita, double click. So bila kita scroll ke bawah, dia akan ada lah video effect. Okey. Dan ni saya setting kepada separuh 0.5, alpha ni pun separuh 50. So tekan OK. Okay. Kita tengok perbezaan dia. Okay, nampak lah glitch effect dia kan. Tapi dia macam tak menarik sangat kan. So yang kedua, dekat effect ni kita boleh pergi dekat shake. Okay. Ini kita pangkah. So saya pilih extreme. Kita tarik, masukkan dekat logo tu juga. Okay. So double click. So dekat effect ni, dia jadi ada dua lah sebab kita dah masukkan dua effect ke dalam logo tersebut. Yang satu tadi chromatic tadi, yang kedua extreme. So dekat extreme ni, make sure kita klik RGB separate. Okay. So yang ni kita boleh ubah lah. RGB ni dia bergantung kepada logo kita. Okay. Kalau contoh macam logo PMH ni purple kuning kan. So kalau dia separatekan dia, dia akan ada warna kuning lah. Kalau logo lain mungkin ada warna merah, biru dan sebagainya lah. Okay. So dekat sini kita adjust lah position dia. Ni ikut atas masing-masing lah. Dia tak ada syarat untuk ikut 12, 6, 6, 5 tak. Okay, ni ikut preferences masing-masing. Okay. Okay, sekejap. So, tekan okay. Okay, next. Sebenarnya kalau macam ni pun dah okay sebenarnya. Tekan play. Okay. So ni mungkin nak tambahkan lagi effect lah. Saya akan bahagikan gambar logo ni kepada tiga bahagian. Satu,
2. Okay, so ada 3 lah. Okay. Yang first kali, kita jangan kacau lah. So yang kedua ni, kita boleh ubah dia punya effect dia. Tadi untuk pertama kita pilih extreme kan. So mungkin yang kedua saya nak pilih sideways. So saya tarik, bawa masuk yang kedua punya. Double click. So dia akan ada 3 effect lah kan. Extreme, sideways. Tapi saya tak nak extreme, so saya pangkah. Untuk sideway ni, saya ikut default dia lah. Okay. So, yang untuk yang ketiga, saya nak pilih up down satu. So, saya tarik, bawa masuk logo yang ketiga. So, double click. Saya pangkah extreme. Lepas tu, setting untuk up down pun, saya ikut default. So, tekan OK sahaja. So, kita try play. Okay. So, adalah effect glitch tu. Okay. So, kalau nak tambah lagi cantik, kena tambah sound lah. Okay. Untuk bagi lagi real. So, untuk sound, okay, untuk sound, cara kita cari music ataupun sound, make sure kita kena type no copyright lah. Kalau contoh music yang kita guna tu ada copyright, kalau kita nak upload dekat YouTube, dia tak boleh upload lah. Macam tu. Okay. So, no copyright music. Pilihlah music mana yang berkenan. So, selesai download. Kita masukkan ke dalam Filmora ni. Okay. So, untuk intro yang tu sahaja. Simple je. Okay. Yang ni mungkin glitch effect ni, mungkin siapa-siapa yang nak buat video gaming ke, ataupun mungkin video dia pasal apa cerita tentang yang suspend ke dan sebagainya, bolehlah buat. Okay. Mungkin yang saya ajar hari ni mungkin tak sesuai kan dengan video yang korang nak buat. So korang boleh YouTube balik, cari tutorial intro Filmora. Okay, contoh. Intro Filmora. Pilihan yang kita boleh cuba. Okay. Kalau macam ni ada Marvel, Cinematic, okay, dan sebagainya. Cuba saya perasan kalau Filmora ni dia tak boleh buat daripada raw material lah. Dia kena ambil daripada video lain. Okay. So kita kena edit dalam ni. Macam tu lah. Itu saja untuk slot yang kedua. Sekejap kan? Saya pergi kepada soalan. Okey, daripada Nurul Husna. Adakah Filmora sesuai untuk edit video simulasi di mana masa yang sama menggunakan background green screen? Boleh. Kalau betul-betul background kita okey lah. So kita pilih dekat sini ada pilihan green screen. So dekat sini boleh pilih. Cuma sesuai ke tak, bagi saya sesuai sahaja. Cuma mungkin dekat dalam Filmora ni dia tak sehalus video editing yang lain lah. Macam tu. So kalau contoh kita nak buat movie macam Marvel ke dan sebagainya kan, guna green screen ke, tak boleh lah. Tak sesuai. Tak sesuai. Boleh tapi tak sesuai. Untuk video simulasi, insyaAllah sesuai. Seterusnya, macam mana cara untuk
pause video di tengah jalan. Contoh video tengah jalan, kemudian kita nak video tu stop beberapa saat, beberapa saat pada satu skrin ni. Okey. Untuk tu, saya cuba. Sekejap ni. Okey, dekat sini dia ada pilihan add freeze frame. Okey. So dekat sini untuk freeze frame, pergi dekat bahagian video yang kita nak freeze. Okay, so right click, add freeze frame. Tekan. Okay, so dia akan freeze lah. Kalau defaultnya selama 5 saat, tapi kita boleh ubah lah duration dia berapa. Okay, tu untuk freeze frame. Soalan seterusnya, boleh tak kalau nak kurangkan background noise audio dalam Filmora? Kalau ikutkan, semua software ada benda tu. Cuma atas okey ke tak, cantik ke tak, tu je. Okay. So dekat Filmora ni dia ada juga bagi audio untuk kita lah. Macam tadi saya nak try cinematic on. Boleh dengar ke? Harap boleh dengar lah. Okay, so jap kita test. Double click. So dekat sini kita boleh try lah remove background noise. Okay. Jadi walaupun music dia asing, dia sama je macam audio daripada video tu. Okay. Cuma video yang saya guna ni dia tak ada sound. So sebab tu dia tak ada wave ni lah macam ni dekat video ni. Okay. Seterusnya, macam mana nak centerkan logo tu? Okay, nak centerkan logo. Centerkan logo. Double click. Sekejap. Oh, select gambar tu ataupun logo tu. Lepas tu pergi dekat screen ni, kita boleh terus adjust lah. Nak centerkan dia dah ada bagi guideline. Kalau perasan. Okay. Kalau perasan. Okay. Seterusnya tak nak apa-apa, cuma nak tahu macam mana nak edit video saya jadi handsome. Dia macam ni, jawapan untuk tu, kalau tuan badan sendiri tu dah handsome, maka handsome lah. Macam tu. Kalau tak handsome, tak boleh buat apalah. Macam tu. Okay. Ada lagi soalan lain? Daripada MC, kita akan tamat live ni pada jam berapa ya? Itu saya kena tanya pada pengarah program ni. Okay. Pengarah breakfast tu. Oh.
kalau ikutkan dari poster 11:30. Okay. Pengarah boleh okay, jadi kita ada masa sampai 11:30 ataupun pukul 11. So mungkin daripada penonton kalau ada persoalan ataupun pertanyaan boleh tanyalah. Maksudnya kita mungkin masuk kepada sesi Q&A lah. Boleh kan MC? Boleh. Kita buka soalannya. Kalau ada siapa ada soalan, boleh chat di ruangan chat. Saya akan bacakan. Sementara tunggu soalan kan, ini sedikit perkongsian lah. Ada yang tanya macam mana nak cari muzik, gambar, video yang free kan, yang tak perlu bayar kan. Jadi selalunya kalau untuk gambar, so dekat website ni dia ada pilihan video dengan gambar. So kita boleh lah untuk kita download. Macam kelas tadi saya download daripada sini lah. Kalau untuk music, boleh je search dekat YouTube. Tapi make sure kena ada no copyright lah, supaya tak ada copyright tu. Okay. Tapi kalau contoh kita buat video untuk upload di Facebook, mungkin boleh lah macam tu. Lepas tu seterusnya mungkin kita nak download font. Okay, mungkin yang lain tahu, cuma ni nak kongsi lah. Thefont.com. So kat sini ada pilihan lah. Pilihan-pilihan font yang ada dan yang lagi menarik daripada font default laptop kita. Okay. Ni mungkin siapa yang dah masuk kelas Photoshop ke sebelum ni, mungkin ada lah sesi sharing ni. Okay. Okay, soalan, boleh ke kalau edit video kita tengah present tapi background lain-lain? Maksudnya adakah background video kita tu lain-lain ataupun kita nak edit dalam Filmora? Kalau contoh video yang kita record tu memang background lain-lain dan kita nak ubah, susah sebabnya. Satu, macam saya cakap tadi, dia tak smooth lah. Maksudnya dia boleh select colour je. Macam tu kan. So, kalau contoh kita still nak ubah, mungkin mula-mula kita record video kita, background kita hijau, dan mungkin next scene background kita biru kan. So, dekat situ, kita kena splitkan lah antara dua, background hijau dengan background biru. Lepas tu kita edit satu-satulah, select color macam ni. Okay. Ataupun ni berdasarkan fahaman saya lah soalan ni. Yang kedua, fahaman yang kedua, kalau contoh video yang kita record memang dah green screen tapi dalam editing kita nak tukar-tukar background kan, pun boleh juga. So dekat video yang kita record tu, kita cut. Lepas tu, dekat layer video bawah kita, kita boleh insert banyak lah background yang kita nak. Okay. Insert. Saya nak tunjuk, tak ada contoh green screen. Saya minta maaf. Tapi tu secara teori lah. Okay. Maksudnya, kejap ya. Kalau contoh, ini video
kita yang ada green screen. So kita edit kat sini, pergi dekat green screen ni lah. So kita pilih lah warna background kita. So dekat bawah ni kita boleh tambah video track, add video track ni kan. So dekat dalam video track ni kita boleh insert gambar ataupun video. So dekat sini kita boleh pilih lah background yang berlainan. Okay. So kalau contoh macam gambar ni kan, saya nak panjangkan duration dia, saya boleh tarik je. Okay. Ataupun pendekkan. Macam tu. Okay. Next, gambar PNG nak buat macam mana? Gambar PNG. Dia, gambar PNG kalau kita search pun boleh sebenarnya. Contohnya, logo. Logo, color, kat belakang, PNG. So dekat sini, selalunya daripada seed logo ni pun, selalu saya ambil daripada seed logo lah. Tapi mungkin daripada seed logo ni, file dia dalam bentuk Illustrator. Saya tak pasti dia boleh pilih ke tak. Tapi selalunya kalau untuk logo PNG, saya akan cari macam ni je lah. Logo halal PNG. So kita carilah satu-satu yang mana betul-betul PNG. Ataupun kalau kita edit gambar dalam Photoshop ke ataupun mana-mana software, kita boleh pilih Save As, lepas tu pilih PNG. Okay. Kalau untuk video ni, tak boleh lah Save As PNG. Kalau setakat yang saya guna software editing yang lain pun agak susah lah. Macam tu. Okay. Ada soalan lain? Jadi Filmora ni memang betul-betul basic lah. Betul-betul basic. Kalau untuk edit video presentation ke, ataupun mungkin kita baru nak start business ke, bolehlah guna Filmora ni. Okay. Kalau kita dah biasa dengan Filmora dan kita nak lagi advance dalam editing kita, kita boleh tukarlah kepada software lain. Kalau macam saya, saya selalu guna Vegas Pro. Contoh. So kalau Filmora ni, sorry lah kalau slow sikit. Okay. Daripada Nurul Husna, boleh kongsikan bagaimana live sekarang? Maksudnya boleh buka PowerPoint atau yang lain dalam masa yang sama tengah membuat pembentangan secara live. Okay. Okay, untuk ni, ceng-ceng-ceng, rahsia live. Okay. Kita ada, kita, bukan kita lah, maksudnya ada pilihan StreamYard ni. Kita boleh guna StreamYard lah. Tapi ini kita panggil apa, yang free lah, free sources. Ataupun ni secara online lah. Ataupun ada pilihan lain yang selalu YouTuber guna, OBS, OBS Studio. Kalau perasan dekat bawah, ni lah logo dia, OBS Studio. So untuk live ni, saya dia lagi senang kalau kita ada dua screen lah. Kalau kita nak share screen kan, dia lagi senang macam tu lah. So kita tak kalut macam tu. Yang ni mungkin sesi lain ataupun macam tu lah. Itu secara kasar lah. Okay. Okay, saya sendiri ada soalan untuk Kak Farah ya. Contoh okay. Kalau lepas dah mahir Filmora, baik kita advancekan ke Vegas Pro atau Premiere Pro? Bagi Kak Farah, dia lebih kurang je
Premiere Pro dengan Vegas Pro. Cuma itu atas keselesaan kita masing-masing lah nak guna yang mana. Sebabnya perbezaan dua tu interface lah, berlainan. Ha, macam tu. Tapi ada orang kata kalau Premiere Pro ni dia lagi detail lah. Ha, macam tu. Contohnya kalau kita nak buat color grading, okay. Ha, macam tu. Kalau Sony Vegas dia macam tak cantik sangat macam tu. Tapi depends kepada editor tu sendiri, dia selesa yang mana. Macam Kak Farah pernah guna Premiere Pro dan Sony Vegas, tapi Kak Farah lebih kepada Vegas lah sebab rasa selesa dengan interface dia macam tu. Tu bergantung kepada masing-masing lah selesa yang mana. Okay. Ada lagi soalan lain? Macam buat forum pula kan? Macam yang saya cakap tadi lah, Filmora ni untuk basic editing sajalah. So apa yang diajarkan hari ini harapnya berguna lah untuk penonton sekalian. Dan kita ada grup Telegram kan, boleh tanya soalan dalam tu. Mungkin saya akan jawab ataupun Exco Multimedia sendirilah yang akan jawab. Okay, rasanya saya bagi penutup kot. Haa, tu je lah. Wallahualam. Okay, baik. Okay, kita dah hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Saya ada serangkap pantun. Okay, pantun. Okay, Tuan Puteri tersenyum-senyum melihat mempelai, gerinjis dipilis. Senyum-senyum, jangan tak senyum. Sudah kita di penghujung majlis. Peringkatnya kita dah di hujung majlis saya. Okey, jadi saya mewakili Persatuan Mahasiswa Hadari ingin mengucapkan ucapan rasa syukur dan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat di dalam menjadikan program kita pada hari ini, secara langsung maupun tidak. Okey, moga kita semua dapat aplikasikan input dari apa yang kita belajar tadi. Tiada untaian kata yang saya mampu lafazkan selain ucapan rasa syukur dan ucapan terima kasih yang tulus ikhlas buat semua atas kesediaan hadir kelas Multimedia. Okey. Di kesempatan ini juga saya mohon ribuan kemaafan andai ada salah dan silap sepanjang mengacarakan majlis. Semoga kita dapat bersua kembali dalam pertemuan yang lain dan jangan lupa isi form yang akan dibelas di grup Telegram peserta. Terima kasih kepada semua. Mari kita sama-sama akhir majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul ars. Kepada bumi Madinah takkan terobat walau sudah ziarah, sekalipun menangis berair mata darah. Hati kan tetap rindukan Rasulullah. Allah.
malah hadiah timbalan ziarah insan yang lemah ingin berqasidah diilhamkan Allah Syama'il Muhammadiyah berkat menangis di